Ustaz, kalau di masjid kompleks rumah saya, sholat subuhnya selalu pakai kunut subuh. Bagaimana Ustaz? Kunut sama imam. Karena Anda statusnya sebagai apa? Makmum. Dan ini pendapat Imam Ahmad, dan pendapat Ibnu Taimiyah, dan pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan masyayikh yang lainnya. Jadi ini masalah khilafiyah. Kalau Anda statusnya sebagai makmum, maka Anda berkunut sebagaimana imam yang kunut subuh. Ya. Saya di kompleks sekarang, saya sering jadi imam, dan kalau saya jadi imam, saya tidak kunut. Tapi kalau saya tidak jadi imam, saya jadi makmum, maka saya kunut bersama imam. Itu fatwanya siapa tadi? Imam Ahmad, kemudian siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala.